Kunjungan Bapak madu. lurah Jatisari jadi, madunya lurah ada selesai di atasnya, Pak lurah bedanya di situ jadi madunya ada di atasnya kalau saya buka nanti ngeroyok dia itunya oh. iya itu itu namanya resin nah terus kalau Pak lurah enggak sih enggak nyengat dia enggak nyengat hanya gigitin kayak digigitin semut aja jadi di sini eh uh, untuk apa namanya uh, si Uh, kalau namanya propolis, uh. itu dihasilkan dari ini, oh, dari ekstrak dari getah-getah uh, ini. Nah, oh. um. satu contoh yang ini sudah hasil penangkaran, ini Pak Lurah. Ya, ini hasil penangkaran, uh, itu lebahnya seperti itu, kecil-kecil. Ini Sumatera, ini yang besar-besar. Iya, ini yang besar-besar nih. Ini yang uh, jenis besar, ini uh, namanya Torasika kalau yang tadi, celawesi itu biroi. Itu, uh, seperti itu. Nah, ini yang yang besar-besar. Khusus di belakang yang besar Nah, uh, ini tanaman khusus untuk lebah. Namanya dombea. Dombea seminole. Jadi ceritanya riset nih. Kalau udah rancangannya mau uh, saya kombinasi dengan ikan. Uh. Jadi ikannya nanti di bawahnya. Tapi saya masih ngukur-ngukur dari untung ruginya. Dan setiap begini saya taruh ini kan tujuannya supaya tidak ada ny yang nyaman iya, iya. <laughs> Ada ikannya semua ini jadi untuk mengambil seperti itu itu ada ikan. Ini uh, baru melakukan riset untuk uh, si ini menurut uh, para ahli lebah ini uh, pakan namanya Dombias minole ya, yang ini Dombias minole uh, terus. Uh, jenisnya beda-beda. Yang putih itu Burgasie. Terus ada satu lagi yang jenis besar, saya udah tempang ada tiga bulan pohon. Itu yang Ceyeksi jenisnya. Ini usianya sudah lumayan ini untuk si Torasika ini uh, seperti ini. Nah, ini yang saya bilang lebah ini, ini misterius. Masuknya kemarin. masuk ke sini terus ini nanti ada, ini. ada. Jadi ini di, di, di sini. Atau... Iya. Jadi memang dari dari awal kita sudah dapat seperti ini. Saya datengin pakai ini beludara. Oh. Ini datengin dari Sumatera ini. Sebenarnya oh, ini lubangnya alami atau sudah pakai. dari sananya? Jadi kita waktu uh, mengambil itu, ngambil si uh, lebah ini sudah seperti itu. Oh, sudah ada ini. Ya? Iya. Kecuali yang gini ya, yang saya uh, pecah koloni sendiri seperti itu. Ini yang panjang ini saya sudah mencoba untuk pecah koloni tidak berhasil. Nah ini termasuk yang harus diusir itu cicak, cicak itu makanan itu bisa bisa juga merugikan. Saya atas kehadirannya, terima kasih Pak Lura. terima kasih banyak dapat penghargaan, Pak Pamor, Pak RT, terima kasih banyak ya. Sekian ya teman-teman, ini kunjungannya uh, bapak pejabat di Kelurahan Jatisari sangat memberi support untuk kegiatan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.